Saat Anda berbelanja produk Tiens, Anda bisa memilih untuk memasukkan ke omset perkembangan atau penjualan. Omset perkembangan adalah pembelanjaan paket membership atau upgrade dengan minimal pembelanjaan 1.300 BV. Omset penjualan adalah pembelanjaan non-paket. Ada 7 bonus utama di Tiens. Omset perkembangan akan menghasilkan bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus bimbingan. Omset penjualan akan menghasilkan bonus prestasi dan bonus kepemimpinan. Sementara, bonus sharing internasional atau BSI dan special reward didapatkan dari omset perkembangan dan omset penjualan. Berikut adalah istilah yang sering dipakai. PPV, pembelanjaan pribadi Anda bulan tersebut dari omset perkembangan dan penjualan. APPV atau CPV, akumulasi PPV Anda dari awal bergabung. TNPV, omset total penjualan dan perkembangan Anda dan grup di bulan tersebut. ATNPV, akumulasi TNPV dari awal bergabung. GPV, PPV Anda dan TNPV grup di luar grup yang berperingkat sama atau lebih tinggi. Sebagai catatan, untuk perhitungan GPV, bintang 8 above dianggap sebagai bintang 8. Di contoh berikut, GPV Anda adalah yang dilingkari warna merah. Sekarang, mari kita bahas tutup buku dan pembagian bonus. Bonus omset perkembangan dihitung tiap minggu, dan setiap bulan dibagi menjadi 4 periode minggu. Tutup buku mingguan adalah pukul 24, di tanggal 4, 11, 18, dan 27. Bonus tutup buku 4 dan 11 dibagikan tanggal 30. Bonus tutup buku 18 dan 27 dibagikan tanggal 16. Bonus omset penjualan dihitung tiap bulan. Tutup buku bulanan adalah tanggal 27 pukul 24. Dan bonus dibagikan tanggal 16. Untuk memulai bisnis Tiens, seorang distributor baru wajib membeli starter kit seharga Rp99.000 dan berbelanja produk Tiens. Harap diingat bahwa ada syarat keaktifan yang diperiksa di tiap tutup buku bulan Desember. Dimulai tutup buku bulan Desember tahun kedua setelah bergabung, Anda wajib memiliki akumulasi PPV Januari sampai Desember di tahun tersebut minimal 130 PV atau dianggap mengundurkan diri. Anda sebagai distributor Tien akan mendapatkan diskon produk, yaitu potongan harga untuk belanja omset penjualan produk tertentu. PV atau BV, produk menyesuaikan. Untuk mendapatkan bonus perkembangan, Anda perlu membeli paket membership. Paket membership ini berlaku selamanya. Paket yang tersedia adalah paket bronze 1.300 BV, silver 2.600 BV, gold 5.200 BV, dan platinum 10.400 BV. Anda bebas memilih produk Tiens yang Anda inginkan untuk tiap paket. Ada 3 cara untuk mencapai platinum. 1. Belanja paket membership platinum 10.400 BV. 2. Belanja bertahap. Setiap belanja minimal 1.300 BV bisa Anda masukkan omset perkembangan untuk akumulasi kenaikan membership. Akumulasi ini tanpa batas waktu. 3. Bila Anda membership gold 5.200 BV dan memiliki 2 frontline gold 5.200 BV, boleh placement, maka Anda akan menjadi platinum. Sekarang kita akan membahas bonus perkembangan. Bonus perkembangan baru bisa didapat jika telah membeli paket membership. Bonus sponsor bisa didapat tanpa syarat PPV, tapi bonus pasangan dan bimbingan ada syarat PPV 260 PV. Catatan, bila membeli paket membership atau upgrade, maka bebas syarat PPV selama 4 minggu. Bonus sponsor adalah bonus bila Anda mensponsori distributor baru. Ingat bahwa bonus sponsor tidak berlaku pas up. Tabel bonus sponsor adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, bila Anda bronze dan mensponsori platinum, maka bonus Anda Rp1.040.000. Bila Anda platinum dan mensponsori platinum, maka bonus Anda Rp1.872.000. Dari sini, Anda bisa melihat bahwa Anda perlu segera platinum supaya bonus Anda maksimal. Bonus pasangan adalah bonus bila Anda memiliki minimal 2 jalur omset perkembangan. Anda bisa melihat bonus pasangan dari tiap membership di tabel ini. Cara menghitung bonus pasangan. 1. Urutkan jalur dengan omset perkembangan terbesar ke terkecil. 2. Pasangkan jalur 1 dan 2. Bonus pasangan Anda adalah nilai yang kecil
dikali persentase pertama. 3. Selisih jalur 1 dan 2 dipasangkan dengan jalur 3. Bonus pasangan sama dengan nilai yang kecil kali persentase kedua dan seterusnya. Catatan, omset sisa akan disimpan di jalur tersebut untuk perhitungan bonus pasangan di minggu berikutnya. Apabila distributor tidak mendapatkan bonus pasangan selama 12 minggu, maka omset sisa yang disimpan menjadi 0. Setelahnya, pada saat memiliki omset perkembangan, maka akan mulai dihitung lagi sebagai minggu pertama. Berikut adalah contoh bonus pasangan. Misal Anda memiliki 3 jalur dan omset perkembangan Anda di minggu tersebut adalah 400.000, 500.000, dan 800.000 PV. 1. Urutkan jalur dari terbesar ke terkecil. 2. Bonus pasangan untuk jalur 1 dan 2 adalah 55.000 PV. 3. Selisih jalur 1 dan 2 adalah 300.000, maka bonus pasangan Anda adalah 36.000 PV. Karena Anda tidak memiliki jalur 4, maka omset sisa 100.000 PV disimpan di jalur C untuk perhitungan bonus pasangan minggu berikutnya. Total bonus pasangan minggu ini adalah 91 juta rupiah. Bonus bimbingan adalah bonus bila ada downline Anda yang mendapatkan bonus pasangan. Bonus bimbingan tiap membership bisa Anda lihat di tabel berikut. Bonus bimbingan adalah 3% dari bonus pasangan downline tersebut. Yang dihitung adalah generasi atau downline yang tidak memiliki bonus pasangan akan dikompres. Syarat untuk mendapatkan bonus bimbingan adalah Anda wajib mendapatkan bonus pasangan di minggu tersebut. Sekarang kita akan membahas bonus penjualan yang terdiri atas bonus prestasi dan bonus kepemimpinan. Bonus penjualan berhubungan dengan sistem peringkat TIENS. Apabila Anda memiliki CPV 2600 PV, maka Anda akan berperingkat bintang 5. Bila Anda memiliki ATN PV 65.000 PV, maka Anda naik menjadi bintang 6. Untuk mencapai bintang 7, Anda perlu memiliki 2 kaki bintang 6 dan ATN PV 325.000 PV. Bila Anda memiliki 2 kaki bintang 7 dan ATN PV 1.300.000 PV, maka Anda mencapai bintang 8. Peringkat kehormatan Bronze Lion ke atas bisa Anda capai dengan memiliki 2 kaki bintang 8, 3 kaki bintang 8, dan seterusnya. Rumus dari sistem peringkat TIENS adalah akumulasi omset tanpa batas waktu. Jadi selama Anda terus mengembangkan bisnis Anda dan grup, maka peringkat Anda akan naik. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin besar persentase bonus Anda. Peringkat akan menentukan bonus prestasi Anda yang Anda bisa lihat di tabel berikut. Bonus prestasi adalah bonus dari pembelanjaan pribadi omset penjualan dan bonus selisih peringkat. Syarat PPV untuk omset perkembangan dan penjualan diambil yang tertinggi, supaya tidak ada bonus yang terlewat. Disarankan Anda PPV tiap minggu pertama di periode tanggal 29 sampai tanggal 4. Untuk mendapatkan bonus prestasi, Anda perlu memenuhi syarat PPV dan GPV sesuai peringkat. Syarat TNPV atau LEG untuk Bronze Lion ke atas, bila tidak terpenuhi, akan mendapatkan bonus prestasi di peringkat bawahnya yang terpenuhi. Misalkan Anda berperingkat BL, maka tiap Anda belanja pribadi akan mendapatkan bonus prestasi 34%. Bila di suatu bulan Anda memiliki 2 bintang 8, 1 bintang 7, dan 1 bintang 6 dengan omset seperti berikut, maka bonus prestasi Anda di bulan tersebut adalah Rp157.650.000. Bonus kepemimpinan seperti di tabel berikut ini akan Anda dapatkan bila Anda minimal bintang 8 dan Anda memiliki downline yang berperingkat minimal bintang 8. Sebagai catatan, yang terhitung sebagai generasi adalah grup Anda yang memiliki peringkat bintang 8 ke atas. Anda bisa melakukan placement untuk membantu grup dan supaya perkembangan bisnis Anda lebih cepat. Contoh, Anda mensponsori CC dan Anda placement CC ke AA. Omset CC dan grup tidak masuk ke AA dan tidak berpengaruh terhadap kenaikan peringkat AA. AA tidak mendapat bonus dari omset CC, kecuali omset perkembangan CC dihitung untuk bonus pasangan AA. Perhitungan bonus BSI dan special reward memakai omset perkembangan dan omset penjualan.
Berikut adalah tabel bonus sharing internasional yang bisa Anda dapat, mulai peringkat bronze lain ke atas. Special reward senilai total 2 miliar 535 juta rupiah disediakan untuk setiap distributor Tiens. Special reward ini bisa Anda dapatkan mulai di peringkat bronze lain sesuai ketentuan. Untuk mengetahui data-data grup dan bonus, pastikan Anda memakai aplikasi V-Share dari Tiens.